Tu angin kot, kata bos. Mereka pun sambung semula kerja. Sekali lagi, bunyi plastik tu lagi. Su sempat pandang, dia nampak macam ada bayang-bayang berlari laju dekat tepi pintu tu. Tapi bayang-bayang tu tak tinggi, rendah je, macam budak-budak. Bos, saya rasa ada budak main lari-lari lah dekat depan tu. Awak jangan mengarut lah, siapa bawa budak pula dekat sini? Alah bos, mana tahu ada staff dekat bahagian gudang tingkat B tu bawa anak. Wush, wush. Sekali lagi bunyi macam tu. Kali ni Su nampak jelas bayang budak-budak berlari berulang-alik dengan laju dekat luar pejabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan sebuah kisah yang diceritakan oleh Suzanne tentang pengalaman seramnya bekerja di China dulu. Suzanne ni orang barat, bekerja di China dalam bidang customer service dan shift dia waktu malam je. Nak pula waktu malam tu dia kerja 3 orang. Bos, dia dan seorang lagi kawan dia. Nak tahu kisah Suzanne ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya, serta letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum semulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to berapa serah. Kisah ni terjadi lebih kurang 10 hingga 11 tahun yang lalu, lepas Su atau nama panjangnya Suzanne habis belajar pengajian sastra Inggeris di universiti. Lepas tu Su berhijrah ke China dengan niat nak jadi guru bahasa Inggeris dekat sana. Tapi rupa-rupanya jiwa dia bukanlah jiwa seorang pendidik. Jadi Su mulalah cari kerja baru. Masa tu Su tinggal di sebuah bandar perlabuhan yang sekarang ni kalau sebut mesti semua orang kenal. Tapi masa Su datang sini, sistem beli belah dalam talian ni baru nak berkembang. Jadi dulu bandar tu memang sendu ya amat. Su dapat kerja sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan, customer service lah, di sebuah syarikat yang jual pakaian, kosmetik, barang kemas dan macam-macam lagi fashion untuk wanita, lelaki dan kanak-kanak. Tapi menurut HR yang temuduga tu, kerja Su ni istimewa sikit. Dia akan kerja shift malam je, tak perlu jawab telefon, cuma kena balas email dan pertanyaan atas talian dari pelanggan-pelanggan syarikat. Dan syarikat ni memang nak staff yang boleh berbahasa English dengan lancar sebab pelanggan mereka ni datang dari seluruh dunia. Jadi Su setuju kerja dekat situ. Bangunan pejabat Su kerja ni terletak dalam satu komplek kawasan perindustrian. Lot syarikat Su je dah lebih kurang 10 ekar. Bangunan 7 tingkat dan bahagian paling bawah bersambung dengan gudang store, simpan stok syarikat Su kerja ni lah. Tingkat paling atas adalah bilik bos. Su kerja dekat tingkat 4 dan bangunan ni ada lift. Memang luas tempat ni, siap ada bas lagi. Walaupun luas, tapi satu-satunya bangunan yang ada dekat sini adalah bangunan mereka ni. Lot berpagar, tapi di dalam komplek ni ada banyak lagi lot-lot lain. Dan ada antara lot-lot tu siap ada bangunan asrama untuk pekerja lagi. Masa lapor diri, Su dibawa ke unit dia untuk diperkenalkan dengan bos. Bos Su ni bernama Mr. Chan, seorang yang kacak dan muda. Tapi bila Mr. Chan nampak je Su, muka dia terus berubah dan spontan dia cakap dengan pegawai HR tu dalam bahasa Mandarin yang Su boleh faham sikit-sikit. Masa tu Mr. Chan cakap, kenapa bagi aku staff perempuan? Kan aku dah cakap aku tak nak perempuan. Tipulah kalau tak sedih bila dengar bos cakap macam tu. Tapi HR tu pun macam pujuk-pujuk bos lah. Lepas tu bawa Su pergi ke tempat lain pula. Untuk 2 minggu pertama, Su kena berlatih dengan pekerja shift siang yang majoritinya perempuan, termasuklah bos mereka. Pekerja shift siang ni memang sibuk sikit sebab salah satu tugas mereka adalah jawab telefon. Tapi majoriti pekerja dekat sini boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Jadi Su tak ada masalah nak belajar dengan mereka dan mereka pun baik-baik. Su selalulah keluar makan dengan
hari dengan mereka dekat kantin bangunan tu. Jumaat terakhir Su dekat situ, di mana Isnin depannya dia akan masuk shift malam. Su mengadulah pada pekerja shift siang tu pasal Mr. Chan tu. Kenapa Mr. Chan tu tak suka staff perempuan? Nak pula lelaki dekat China ni memang suka merendah-rendahkan wanita. Su risaulah dia kena bully nanti dengan Mr. Chan tu. Staff-staff perempuan tu hanya terdiam bila Su mengadu macam tu. Salah seorang staff tu, Su panggil dia Angeline. Dia tanya, masa awak mohon kerja kat sini, awak tak pernah dengar ke cerita pasal bangunan ni? Su pun, kenapa pula? Dia bukan orang China, orang luar, jadi memang tak tahu apa lah ke dekat situ. Angeline pun ceritalah, dulu masa kawasan ni baru nak dibangunkan, kawasan ni sebenarnya sebuah perkampungan nelayan kecil. Penduduk-penduduk dekat situ diberi pampasan untuk berpindah, kecuali seorang makcik ni yang bermati-matian tak nak pindah. Alasannya, dia dah tua. Seumur hidup dia duduk sini. Tak pastilah masa tu pemaju buat macam mana, tapi satu hari tu makcik tu setuju keluar dari tempat ni. Tapi sebelum keluar tu, dia sempatlah menyumpah tanah ni. Dia bersumpah yang dia akan buka pagar tempat ni. Maksudnya tempat ni dah tak tersorok lagi dari roh-roh dan hantu jahat. Su pun gelak je lah dengan cerita Angeline tu. Tapi Angeline kata dekat syarikat-syarikat lain tu memang dah ada cerita mereka diganggu bermacam-macam jenis hantu, dan hantu-hantu tu pun muncul secara rawak. Ada satu syarikat tu dah dekat bertahun-tahun bertapa dekat situ, tiba-tiba muncul hantu tinggi. Setahun tu memang teruk lah syarikat tu, kena kacau. Tapi tahun depannya okey pula. Syarikat kita macam mana pula, tanya Su. Anjali kata sebenarnya sebelum Su kerja sini, dah ramai pekerja shift malam yang berhenti kerja. Mr. Chan tu pun sebenarnya baru beberapa bulan dekat sini. Dialah yang paling lama bertahan dekat situ. Shift malam ni pun baru 2 tahun lepas diwujudkan. Jadi bayangkanlah dah berapa ramai pengurus dan pekerja bersilih ganti kerja dekat situ. Mr. Chan ni anak saudara salah seorang ahli lembaga pengarah syarikat ni. Dia membesar dan belajar di US. Dengar cerita, keluarga dia sampai merayu-rayu suruh Mr. Chan kerja dekat situ. Lah, anak saudara bos rupanya, patutlah selamba je dia pergi marah HR hari tu. Hari Isnin, shift Su pun bermula pada pukul 8 malam dan habis pukul 6 pagi. Su pergi kerja naik bas pekerja dari tempat dia menyewa ke kawasan piknik strand tu. Hari pertama masuk shift malam, Su jumpa Mr. Chan dekat pejabat. Pejabat mereka letaknya dekat hujung paling kanan tingkat 4. Setiap dinding dekat pejabat tu ada tingkap. Tempatnya tak adalah besar sangat, cukuplah untuk muatkan dua baris meja saling menghadap tu, ada 8 meja. Lepas tu bilik bos dan pantry letaknya betul-betul sebelah pintu masuk pejabat. Kiranya kalau masuk pejabat, belah kiri ni bilik pantry dan bilik file. Belah kanan pula ruang kerja dan bilik bos. Bilik bos ni dekat hujung sekali tingkap bangunan tu, dan ada tingkap boleh nampak pemandangan laut dekat luar. Su pun perkenalkan diri pada Mr. Chan. Berdebar-debar jugalah rasanya. Teringat pula 2 minggu lepas Mr. Chan marah HR sebab lantik Su kerja dekat bawah dia. Tapi kali ni Su tengok Mr. Chan sebenarnya okey je, tapi muka dia lah tak ada nak senyum ke apa ke. Lepas tu Mr. Chan pun tunjuklah kerja-kerja yang Su kena buat dekat pejabat tu. Maaf bos, mana yang lain ya? Shift ni cuma kita berdua je kerja, jawab Mr. Chan. Tapi meja ada 8. Su baru teringat sebelum ni Angeline ada beritahu ramai yang dah berhenti masuk sini. Su pun mulalah kerja dan pilih meja paling dekat dengan bilik bos, tepi tingkap. Su baru buka PC dan login akaun syarikat, tiba-tiba Mr. Chan bawa file-file dia dan duduk sebelah meja Su. Dah rasa kekok pula duduk tepi bos. Yelah, mereka berdua je, mungkin senang Mr. Chan nak pantau kerja Su ni kot. Banyak email dan pesanan tak berjawab. Bertungkur lumuh jugalah Su mengarang ayat nak balas pertanyaan demi pertanyaan dari pelanggan luar negara. Ada juga beberapa isu yang Su tak boleh selesaikan. Nasib baik Mr. Chan ada dekat sebelah. Walaupun pada tanggapan pertama Su ni, bos dia ni seorang garang, tapi dia banyak bantu Su yang masih baru dan terkial-kial ni. Lagi satu, Su memang tak berapa fasih bahasa Mandarin. Mr. Chan cakap tak apa, dengan dia cakap bahasa Inggeris je, dia boleh faham. Su pun makin selesa lah dengan dia. Jadi Su buka topik, ajak bersembang. Bos, sebelum ni siapa yang kerja sini? Bos seorang je ke? Adalah 2-3 orang, perempuan juga. Oh, mereka berhenti sebab apa bos? Ada sebab peribadi. Lepas tu bos tukar topik lain, cerita pasal kehidupan dia dekat US dulu. Disebabkan dalam pejabat tu hanya ada mereka berdua je, dan bilik tu pakai aircon dekat ceiling, jadi sejuknya memang sampai ke tulang.
Su minta izinlah dekat bos untuk buka tingkap sikit bagi udara malam musim panas masa tu masuk. Bos pun okey je lah. Tingkap jenis dua daun tingkap, tak ada gerigi besi. Mungkin sebab bangunan lama kot, lagipun tak berapa tinggi. Elok je Su buka kedua-dua daun tingkap tu, tiba-tiba BAM! Pintu masuk pejabat mereka terbuka macam ditendang. Berdiri dekat depan pintu pejabat tu seorang perempuan Cina, rambut panjang, muka pucat, pipinya basah dengan air mata, pakai baju merah macam baju pengantin orang Cina tu. Sudah terkedu, siapa pula ni? Sepantas kilat perempuan tu berlari masuk dalam pejabat, depan mata Su perempuan tu lompat keluar dari tingkap yang terbuka tu sambil menjerit dengan nyaring. Su yang tengah berdiri dekat tepi tingkap tu tersangat-sangatlah terkejut, jantung berdegup kencang sampai pandang tangannya berpindah-pindah. Dunia makin gelap dan Su jatuh pingsan. Bila tersedar je, Su dah ada dekat atas sofa katil. Rupa-rupanya Su dalam bilik bos. Bos tengah buat kerja dekat atas meja dia. Dah bangun ke? Bos tanya. Su tengok jam dekat dinding. Dah pukul 5.45 pagi. Terpinga-pinga Su dibuatnya. Lepas tu Su teringat pasal perempuan yang terjun bangunan depan mata tadi. Su tanya bos, siapa perempuan tadi? Apa jadi dengan perempuan tu? Eh, perempuan mana ni? Jawab bos. Su terlupung kejap, tak tahu nak cakap apa. Bos cakap malam tadi Su mengantuk sangat, lepas tu dia minta izin nak tidur kejap atas sofa katil dalam bilik dia. Katanya nak tidur sekejap, tapi tengok Su tidur siap berdengkur, bos tak sampai hatilah nak kejut. Awak tak biasa kerja semalam ni, yelah hari pertama kan? Su hanya mengangguk je. Pagi tu balik rumah, Su masih tertanya-tanya, betul ke apa yang dia nampak malam tadi? Bos pun ada, mustahillah dia tak nampak perempuan tu terjun. Itu malam pertama. Esok malamnya malam kedua, Su datang kerja. Tengok semua tingkap-tingkap yang mengelilingi ruang pejabat dan bilik bos dah dipasang dengan grill tingkap. Bila tanya bos, bos cakap yang tu memang dah lama syarikat rancang nak pasang sebelum Su masuk kerja lagi. Terus teringat pasal kejadian malam semalam. Su tanya bos, betul ke tak ada apa-apa jadi semalam? Bos cakap tak ada apa-apa, sepanjang malam tu mereka berdua je dekat sini. Kalau betul ada perempuan terjun semalam, mesti hari ni bangunan ni dah ditutup sebab dah jadi kes polis. Diam tak diam dah dekat sebulan jugalah Su kerja dekat situ. Buat kerja sama je setiap malam. Dah jadi semakin cekap dan mudah tangkap apa yang Mr. Chan ajar. Mula-mula je sibuk, lama-lama dah terbiasa. Jadi beban kerja semakin ringan lah. Sampai Su dan Mr. Chan ni akan bergili-gili tidur atas sofa katil dalam bilik Mr. Chan tu lah. Dekat China ni walaupun internet laju, tapi social media macam Facebook ke YouTube ke tak boleh guna dekat sini. China ada apps mereka sendiri macam Baidu, Weibo. Jadi agak payahlah nak berhubung dengan kawan dan keluarga dekat US. Tapi bos ada ajar macam mana nak guna VPN. Jadi malam-malam tu bila tak ada kerja, Su akan check lah dengan kawan dan keluarga sebab perbezaan masa antara China dan US 12 jam. Kalau dekat sini malam, dekat sana masih siang. Jadi tak adalah bosan sangat. Bilik pantry dalam pejabat ni dikongsi dengan pekerja shift siang. Pantry tu kecil je, ada meja, kerusi muat untuk dua orang, sinki, kabinet letak barang, pemanas air, oven dan peti sejuk kecil. Ada satu kabinet ni khas untuk shift malam je, dan bos lah yang isi kabinet tu dengan air 3-in-1, biskut dan makanan ringan sebab waktu malam ni kantin tak buka. Pantry ni pun betul-betul sebelah dengan pintu masuk pejabat. Dinding pantry ni jenis separuh cemen, jadi sesiapa yang lalu dekat situ boleh nampak lah dalam pantry tu ada siapa. Lagi satu, dalam pejabat ni tak ada tandas. Kalau nak ke tandas, kena pergi hujung bangunan ni, jauh jugalah. Satu malam tu tiba-tiba perut Su memulas-mulas. Su cakap lah dekat bos yang duduk sebelah Su masa tu, bos saya nak pergi tandas sekejap. Lepas tu berdesup Su lari ke tandas. Dah selesai urusan dalam tandas, Su keluar je dari tandas tu. Terkejut dia bila tengok bos ada dekat luar tengah bersandar dekat dinding. Benda pertama yang terlintas dekat fikiran Su masa tu, eh, bos mengintai aku ke? Lamanya kamu dalam jamban tu, tanya bos. Su dah mula cuak. Sebabnya budaya kerja dekat China ni, mereka memang tegas sikit buat pengurusan masa. Memang susah nak mengular sebab bos akan pantau habis-habisan. Tergagap-gagap jugalah Su jawab yang dia sembelit tadi. Ingatkan bos marah lama sangat dekat dalam tandas tadi. Bukan apa, Su dah mula suka kerja dekat sini. Lagipun masih dalam tempoh percubaan kan. Tak naklah hanya sebab masalah perut ni hilang kerja pula. Temankan saya turun bawah jap, kata bos. Su pun ikutlah bos pergi ke lift. Lift tu terletaknya dekat tengah-tengah bangunan. Lepas tu bos tekan tingkat B, iaitu tingkat paling bawah sekali, gudang simpanan stok. Lobi bangunan ni dekat tingkat G. Gudang simpanan ni memang 24 jam ada orang. Dekat kawasan sinilah pasa-pasa yang nak dihantar akan dibungkus oleh pekerja sambilan. Tapi sebelah malam, gudang ni tak adalah seramai macam waktu siang. Sampai dekat tingkat B, bos berjalan ke meja penyelia malam, seorang lelaki China yang Su panggil Pakcik M. Dengan Pakcik M ni mula-mula bos sapa dalam bahasa Mandarin. Lepas tu bos pandang Su.
Dia diam kejap. Kemudian bos tukar cakap bahasa China juga tapi bukan Mandarin, sebab Su tak faham sepatah apa pun dia cakap dengan Pakcik M tu. Ada satu ketika tu muka Pakcik M berubah jadi terkejut. Huh? Lepas tu dia tersenyap dan pergi belakang kejap cari apa tah. Kemudian Pakcik M datang semula dengan dua orang pemuda, terus pergi ke lift. Tinggallah Su dan bos dekat meja penyelia tu. Dalam 10 minit kemudian Pakcik M dan dua pemuda tu turun. Pakcik M beritahu sesuatu pada bos. Okey, jom naik balik. Su pun ikut je lah bos naik lift ke tingkat 4. Sampai dekat tingkat 4, Su tengok pintu masuk pejabat tu dah terbuka luas. Masuk dalam pejabat tu, Su terpandang cermin pantry dan nampak ada dua cawan berasap, ada air lagi. Lepas tu bos masuk pantry dan terus buang air dalam cawan tu, siap basuh lagi. Sepanjang malam tu mereka buat kerja tanpa bercakap sepatah apa pun sampailah waktu shift malam tu berakhir. Bos ni sebenarnya seorang yang baik, mudah dibawa bincang dan tak lokek ilmu. Walaupun lelaki, dia tak pernah ambil kesempatan pada Su, sangat profesional. Tapi itulah, kadang-kadang bos ni mudah berubah mood. Lepas tu Su rasa macam bos ada rahsiakan sesuatu dari dia. Su diberi cuti hujung minggu dan kadang-kadang Angeline akan bawa dia pergi sia-sia dekat bandar. Sebulan kerja dekat situ, Angeline bawa lah ke satu kafe ni. Masa berbual tu Su sempat tanya Angeline, betul ke syarikat kita tu berhantu? Sebab sepanjang Su kerja shift malam tu tak pernah nampak pun hantunya. Eh, hari tu kau dengan Mr. Chan ada turun ke tingkat B jumpa Pakcik M kan? Eh, macam mana Angeline tahu eh? Angeline cakap benda ni dah kecoh satu syarikat, tapi disebabkan Su ni tak ramai kenalan dekat situ, jadi cerita ni tak sampailah dekat dia. Kau tahu tak kenapa malam tu Mr. Chan jumpa Pakcik M? Su jawablah dia tak tahu sebab Mr. Chan dan Pakcik M cakap dalam bahasa yang dia memang tak faham. Angeline tersenyap kejap. Baguslah kalau kau tak faham, tapi nasihatkan kau, kalau nak pergi mana-mana jangan sorang-sorang tau, kata si Angeline. Kenapa pula? Bangunan kita kan ada pengawal. Alah, mana tahu syarikat kita ni malam-malam orang tak ramai. Kotlah apa-apa jadi dekat kau, orang tak perasan nanti. Lepas tu mereka bersimbang topik lain pula. Su perasan lepas peristiwa dengan Pakcik M tu, kalau nak ke tandas bos mesti nak ikut sekali. Kalau bos keluar dulu dari tandas, dia akan tunggu Su dekat luar. Lagi satu benda Su perasan, seawal pukul 7.30 malam bos akan pasang lampu dalam pantry tu walaupun tak ada orang guna. Su pelik jugalah sebab orang dekat China ni kedekut, sangat berjimat. Benda kecil macam bil elektrik pun mereka ambil kira. Cara Su kerja ni tepat pukul 6 pagi, dia dah keluar nak balik tidur. Bos pula jenis masuk cepat balik lambat. Dan memang sepanjang Su kerja dekat situ, masuk atau balik kerja, dia seorang je naik lift. Kecuali hari tu, masa nak balik, Su masuk lift tekan tingkat G. Bila pintu lift tertutup, Su perasan lampu tingkat 3 menyala. Maksudnya, ada orang nak masuk lift dari tingkat tu. Su agak terjejut jugalah sebenarnya. Yelah, berbulan-bulan kerja dekat situ, asyik menghadap muka bos je, hari ni jumpa staff lain pula. Lift pun berhenti dekat tingkat 3. Yang menunggu tu seorang lelaki China, kurus, tinggi lampai, pakai kemeja dan tali leher. Penampilannya kemas. Su tegur lelaki tu guna bahasa Mandarin yang dia tahu. Mulanya lelaki tu macam terkejut bila Su tegur dia dulu. Yelah, lelaki Asia kan, mungkin tak biasa dengan perempuan barat macam Su ni. Mereka pun bersembang lah kejap dalam lift tu. Tak banyak pun yang mereka sembangkan sebab lift turun sekejap je sampai bawah. Su sempat tanyalah juga, mereka berkenalan. Nama lelaki tu Leon Lai. Malam ni buat overtime ke? Leon cuma tersenyum je. Lepas tu Leon cakap lepas ni setiap malam dia nak buat kerja lebih masa sebab Su ada. Lim dah sampai tingkat G. Su nak keluar tapi Leon kata dia tertinggal sesuatu dekat pejabat dia, jadi dia nak naik atas semula. Terlupa nak bawa beg katanya. Lepas Leon naik, hati Su dah berbunga-bunga dan dapat rasakan yang hubungan mereka ni akan jadi lebih erat lagi lepas ni. Nak keluar ke pintu utama bangunan ni, kena lalu meja penyambut tetamu. Meja tu kalau waktu malam akan jadi tempat pengawal keselamatan. Dekat meja tu adalah beberapa PC dan telefon. Su perasan masa keluar tu, selalunya dia akan senyum pada pengawal tu, tapi pagi tu pengawal tu hanya pandang je Su tanpa balas senyuman dia. Pengawal tu pandang Su sampai dia keluar bangunan. Eh, dah kenapa orang tua ni? Malam esoknya, Su jadi lagi semangat nak pergi kerja. Leon kerja dekat bahagian logistik dekat tingkat 3. Sebelum masuk bangunan, Su pandang tingkat 3 dari luar bangunan. Ada satu sudut di tingkat 3 tu dah bercahaya. Su yakin malam ni mesti Leon Lai ada. Niat di hati dalam pukul 10 malam nanti nak pergilah melawat Leon Lai dekat tingkat 3 tu. Tapi malam tu Su terlampau sibuk, bertalu-talu aduan pelanggan yang dia terima, sampai terlupa rancangan dia nak melawat Leon Lai dekat tingkat 3 tu. Tepat pukul 6 pagi, Su ambil beg dan menuju ke lift. Dia tengok lampu lift atas tu ada naik nombor 3. Su tersenyum je. Yes, ada peluang nak bersembang dengan Leon Lai ni. Eh, bos pun nak balik juga ke? Terkejut Su bila bos pun tunggu lift nak balik juga. Katanya malam tadi dia rasa penat nak balik awal sikit hari ni. Lift pun berhenti dekat tingkat 3. Leon Lai dah menunggu depan pintu lift tu. Muka dia tersenyum lebar bila nampak Su. Tapi bila dia nampak bos,
Raut wajah Leon Lai tu berubah jadi terkejut. Senyuman terus hilang. Leon terus terpaku depan pintu Lim. Tak nak masuk walaupun Su dah ajak dia masuk. Eh Leon, masuklah. Ni bos I lah. Tapi Leon senyap je. Bos terus tekan butang tutup pintu Lim. Bos, kenapa ni? Kan ada orang nak masuk. Bos senyap je dengan muka seria dia. Sejak hari tu Su dah tak jumpa Leon Lai lagi. Dan setiap kali nak balik, bos mesti akan turun sekali dengan Su. Kadang-kadang dia bukan nak balik pun. Lepas Su selamat sampai dekat tingkat G, bos naik semula ke tingkat 4. Su tak tahu kenapa dia buat macam tu. Sampailah mereka dapat pekerja baru. Lepas 5-6 bulan kerja dekat syarikat tu, satu malam tu bos bagi tahu mereka akan dapat staf baru. Betapa gembiranya Su bila bos cakap macam tu. Tapi bos cakap staf baru ni baru je diterima kerja siang tadi. Jadi dia akan mula kerja shift malam 2 minggu akan datang. Macam Su dululah, kena praktikal dulu dengan shift siang. Harap-harap yang ni pun tak adalah lari juga macam orang lain. Pelik juga Su kenapa bos cakap macam tu. Rupa-rupanya baru Su tahu sebenarnya ramai je yang lulus temuduga kerja pegawai perkhidmatan pelanggan ni untuk shift malam, tapi masa praktikal mereka akan cabut dulu. Bos cakap staf yang baru masuk ni lelaki, yang asyik cabut sebelum ni perempuan. Tapi awak jangan terkejut, staf baru ni OKU, OKU kerdil, kata bos. 2-3 malam kemudian, masa Su datang kerja, dia terkejut bila tengok pintu pejabat yang asalnya pintu kayu 2 pintu yang ada tombol tu dah tak ada. Tinggal jadi ruang lompong yang ditutup dengan plastik jernih. Pintu kayu tu dah dikopak, bingkainya pun dah ditanggalkan. Bos cakap untuk kemudahan staf baru nanti, dia nak tukar pintu tu jadi pintu automatik. Jenis yang nak masuk kena ada pas pekerja. Lepas tu tolak je pintu tu. Malam tu Su kerja lah macam biasa, menghadap PC sambil jawab pertanyaan dan aduan dari pelanggan. Masa tengah fokus buat kerja tu, tiba-tiba Su terdengar bunyi whoosh, diikuti dengan bunyi plastik penutup pintu pejabat tu bergerak sikit. Bos ada dekat sebelah. Automatik mereka berdua pandang ke arah pintu. Nampak plastik tu tengah terbuai-buai macam digerakkan orang. Tu angin kot, kata bos. Mereka pun sambung semula kerja. Sekali lagi bunyi plastik tu lagi. Su sempat pandang, dia nampak macam ada bayang-bayang berlari laju dekat tepi pintu tu. Tapi bayang-bayang tu tak tinggi, rendah je, macam budak-budak. Bos, saya rasa ada budak main lari-lari lah dekat depan tu. Awak jangan mengarut lah, siapa bawa budak pula dekat sini? Alah bos, mana tahu ada staff dekat bahagian gudang tingkat B tu bawa anak. Wush, wush. Sekali lagi bunyi macam tu. Kali ni Su nampak jelas bayang budak-budak berlari berulang-alik dengan laju dekat luar pejabat. Laju betul budak tu lari. Tapi yang peliknya, tak dengar pun bunyi tapak kaki. Budak tu berlari terlampau laju sampai terbang-terbang plastik tu. Siap ada bunyi lagi. Bila dah jadi macam tu, bos tarik tangan Su masuk dalam bilik dia. Masuk je bilik, bos terus kunci pintu bilik. Segala tirai tingkap dalam bilik tu dia tutup. Lepas tu bos tutup lampu pula. Sampai gelap gelita lah bilik tu. Dalam gelap tu, bos tarik tangan Su pergi kat sofa katil dan suruh Su duduk situ. Awak duduk sini senyap-senyap, jangan pergi mana-mana, okey? Kalau ikutkan, Su bukan yang takut sangat. Tapi siapa tak kecut bila dia suruh duduk dalam bilik gelap sorang-sorang macam tu? Bos, kenapa ni bos? Agak lama jugalah bos berdiam. Dalam gelap tu, Su terdengar bunyi plastik penutup lubang pintu tu bergesil-gesil. Saya rasa dekat luar tu ada pencuri, kata bos. Su dah menggeletar dah. Tak lama kemudian, mereka dengar dengan jelas bunyi kerusi bergerak, bunyi kertas direnyukkan, bunyi bekas pen dijatuhkan ke lantai, bunyi keyboard diketuk-ketuk, laci meja ditarik, ditolak. Macam-macam bunyi mereka dengar. Macam ada orang tengah sepahkan pejabat tu. Dan bunyi tu makin lama makin dekat dengan bilik bos. Tiba-tiba bunyi tombol pintu bilik bos berpusing-pusing. Bos macam tahu je Su nak menjerit. Cepat-cepat dia tekuk mulut Su. Jantung rasa nak meletup masa ni. Tapi pencuri tu cuma sekali dua je pusing tombol pintu tu. Kemudian senyap. Langsung tak ada bunyi apa dekat luar dah. Bila dah rasa tenang, bos lepaskan tangannya dari mulut Su dan perlahan-lahan menuju ke pintu tu. Kemudian bos buka sikit pintu bilik dia dan jenguk keluar. Lepas tu dia tutup dan kunci balik pintu. Dalam gelap, bos menuju ke telefon atas meja dan telefon seseorang. Lepas tu duduklah mereka berdua dalam gelap tu. Tak lama kemudian, terdengar bunyi tapak kaki dalam 2-3 orang berlari masuk dalam ruang pejabat dan terus ketuk pintu bilik bos ni. Tok 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 tok. Mr. Chan, kami dah sampai ni, buka pintu. Su cam suara tu, suara pengawal keselamatan shift malam. Bos terus buka pintu dan lampu. Ada 3 orang lelaki dekat luar, termasuklah Pakcik M. Bila keluar dari bilik tu, Su tengok ruang pejabat mereka dah macam tongkang pecah. Fail berterabur sana sini, kertas-kertas berterbangan, pen, stapler, segala perkakas pejabat bersepah-sepah atas lantai. Nasib baiklah PC semua dalam keadaan baik. Dengan bantuan pengawal keselamatan dan Pakcik M, mereka kemaskan apa yang mampu.
Masa tengah kemas tu, Su terfikir sesuatu. Pencuri itu sebenarnya nak curi apa dalam pejabat ni? Dalam pejabat ni bukannya ada duit pun. Baik rompak gudang je. Kalau nak rompak PC, kenapa komputer dekat sini macam tak terusik pun? Dalam pukul 3.45 pagi, mereka selesai mengemas. Lepas tu, bos suruh Su balik. Tapi Su datang kerja naik bas. Waktu macam ni, mana ada bas atau teksi? Bos pun suka rela hantar Su balik rumah naik kereta dia. Sepanjang perjalanan tu, macam-macam benda bermain di fikiran Su. Pencuri, betul ke pencuri? Macam mana pencuri tu boleh lepas naik tingkat 4? Dia cari apa sebenarnya? Bos hantar sampai dalam kawasan apartmen Su ni. Sebelum keluar dari kereta, bos suruh Su cuti sampai hari Jumaat. Kejadian ni hari Selasa. Tapi bos, saya tak nak cuti. Tak apa, saya bagi awak cuti tanpa rekod. Nanti saya cakap dengan HR. Saya nak awak bertenang dekat rumah. Jangan datang pejabat. Malam ni kita nyari jadi mangsa rumpang kan? Saya tak nak awak trauma kalau awak datang pejabat esok, kata bos. Terkebir-kebir Su tengok muka bos yang sangat serius masa tu. Betul ke kena rompak tadi? Tapi hati Su kuat mengatakan, tadi tu bukan rompakan. Cuti panjang tu Su habiskan lepak dekat rumah sambil layan drama. Hari Isnin tu Su masuk kerja, pejabat dah ada pintu baru. Pintu kaca gelap. Dah lama sangat bercuti, kerja pun berlambak. Dan lama kelamaan Su pun lupa peristiwa hari Selasa tu. Seminggu lepas kejadian rompakan tu, akhirnya staf baru masuk. Namanya Jackie, sebaya dengan Su. Jackie ni macam bos jugalah. Bila dia dilahirkan dengan keadaan macam tu, kerdil, ibu bapa dia bawa Jackie ke US, dibesarkan dekat sana dan dilanjutkan pelajaran dalam bidang perniagaan di salah sebuah universiti. Lepas habis belajar, ibu bapa dia pun balik ke China bersama-sama Jackie. Tapi memang payahlah Jackie nak dapat kerja yang sesuai dengan ijazah dia dekat China tu. Jackie pun terima tawaran kerja ni sebab dia fikir dia perlukan pengalaman kerja. Takkan dia nak duduk rumah aje? Pertama kali dia perkenalkan oleh bos, mereka bertiga dah sekepala. Mungkin sebab latar belakang mereka bertiga ni hampir sama, Su dan bos tunjuk ajarlah serba sedikit pada Jackie tentang kerja dia. Tapi Jackie ni seorang yang cepat tangkap. Dia senang faham apa yang mereka ajar dan sangat bersungguh-sungguh nak tahu tentang kerja dia. Pertama kali jugalah Su tengok riak wajah bos ni nampak lega sangat. Nampak manis sikit lah. Tak adalah macam sebelum ni, moody je. Dah masuk pukul 12:30 malam, Jackie dah menguap-nguap dah. Awak mesti dah mula mengantuk kan? Tak apa, saya pun macam tu juga. Hari pertama saya masuk sini, saya tertidur. Bangun-bangun je, dah nak habis kerja. Eh, bos tak kisah ke kalau kita tidur dalam pejabat ni? Eh, tak apa, asalkan kerja kita dah habis. Bos siap benarkan saya tidur dalam bilik dia. Dalam bilik dia ada katil sofa. Bagusnya bos ni, tapi kan saya dengar cerita ada benda lain jadi dekat awak pada malam pertama tu. Apa yang awak tahu pasal saya ni ya? Hari ni kan hari pertama kita kenal. Eh, tak ada apalah. Alah, biasalah gadis-gadis shift siang tu, mereka kan suka bergosip. Kebetulan bos keluar dari bilik menuju ke arah mereka berdua. Bos cakap nak bawa Jackie melawat kawasan pejabat ni. Su pun kena ikut sekali. Takkan nak duduk sorang-sorang dekat sini. Mula-mula bos bawa mereka ke lobi, perkenalkan Jackie dengan pengawal keselamatan dekat situ. Lepas tu ke tingkat B pula, kawasan gudang. Bos perkenalkan mereka dengan Pakcik M. Seingat Su, lepas berbulan-bulan kerja dekat sini, barulah Pakcik M tahu siapa nama Su sebenarnya. Ingatkan sesi lawatan tu dah habis. Rupanya bos ajak Pakcik M bawa mereka ke bahagian-bahagian dalam gudang tu pula. Gudang tu memang besar dan rupa-rupanya dalam bahagian gudang tu ramai juga pekerjanya. Lelaki ada, perempuan pun ada. Pakcik M dah jadi macam pemandu pelancong, terangkan kepada mereka proses kerja dalam gudang tu. Ingatkan lawatan sekejap je, rupanya makan masa juga. Tahu-tahu je dah dekat pukul 3 pagi. Hilang terus mengantuk. Tapi bila dah jalan-jalan tu, perut jadi lapar pula. Pakcik M bawa mereka ke pantry bahagian gudang. Pantry gudang ni mewah sikit, siap ada dapur kecil. Kalau nak masak apa-apa, Pakcik M suruh ambil je dalam peti sejuk tu. Su dan Jackie jadi segan sikit, jadi mereka makan biskut je. Tiba-tiba bos suruh Su masak chow mein untuk mereka dan buatkan air kopi sekali. Terlopong Su dibuatnya. Jackie jadi serba salah nak tinggalkan Su dalam pantry tu. Pakcik M pun ikut mereka keluar. Geram punya pasal dengan bos, benentun-dentam Su masak dalam pantry tu. Sengaja dia ketuk pisau kuat-kuat, ketuk-ketuk sujip dekat kuali. Saja nak bagi bos dengar lah. Lepas habis masak tu, Su hidang chow mein dalam 4 biji mangkuk. Dalam pantry tu tak ada meja makan. Meja makannya dekat luar. Chow mein tu tak muat dalam satu dulang. Jadi Su pun panggillah Jackie tolong angkat satu dulang lagi. Masa Su tengah sediakan satu dulang lagi berisi jug kopi dan cawan, Su tanya Jackie, korang sembang apa dekat luar tu? Eh, tak ada apa, sembang kosong-kosong je. Tapi Jackie macam tak gagak nak cerita. Eh Su, sepanjang kerja dekat sini, lepas apa yang kau lalui, kau okey ke?
Apa maksud kau? Aku nampak macam tak okey ke? Yelah kan, kau staf perempuan paling lama bertahan dekat sini. Mesti macam-macam yang kau dah kena. Su terus teringat peristiwa rompakan minggu lepas tu. Dia pun ceritalah dekat Jackie. Tapi Jackie kata kalau kes rompakan, kenapa tak ada polis datang? Betul juga cakap Jackie tu. Jackie pun terus terang dengan Su. Kata Jackie, dia tahu pasal tempat ni. Tapi kalau dia tolak kerja ni, nak kerja dekat mana lagi? Syarikat ni je yang sanggup terima dia. Su, aku janji, kemana-mana pun kita akan berdua. Kau jangan tinggalkan aku, aku pun takkan tinggalkan kau sorang-sorang. Janji tau. Oi, apa pasal lama sangat tu? Bos dah berbunyi dekat luar pantry. Cepat-cepat Su dan Jackie bawa dulang masing-masing. Selesai makan, mereka pun naik ke pejabat. Rupa-rupanya dah masuk pukul 5. Mereka siapkan kerja apa yang patut. Pukul 6 pagi tu, Su dan Jackie balik rumah. Rupa-rupanya, Jackie satu bas dengan Su. Cuma Jackie ni turun dulu. Lepas tu baru Su. Jackie ni duduk dengan orang tua dia di satu kawasan perumahan. Dan kalau nak pergi kerja, Su naik bas dulu. Dalam 2-3 perhentian, baru sampai kawasan rumah Jackie. Lepas Jackie masuk tu, pergi balik kerja memang dengan dia lah. Naik bas nombor 227. Satu malam tu, masa dalam bas dengan Jackie nak pergi kerja, Jackie pesan, "Su, esok kau jangan pakai baju merah tau." Sambil tunjuk sweater jenis kait warna merah yang Su tengah pakai masa tu. Sebenarnya syarikat mewajibkan mereka pakai uniform, tapi pejabat kan sejuk malam-malam, jadi Su pakailah sweater. Esok dah mula perayaan hantu lapar dekat sini. Pantang larang perayaan ni jangan pakai baju merah, nanti hantu-hantu tu tertarik pada kau, kata Jackie. Perayaan hantu lapar? Apa tu? Masa tu belum setahun Su dekat China. Inilah kali pertama dia dengar pasal perayaan hantu lapar ni. Kata Jackie, kalau ikut kepercayaan kaum Cina, bulan hantu lapar ni bulan roh-roh alam barzah terlepas ke dunia mereka. Ada banyak pantang larang masa bulan ni. 2-3 malam kemudian, nak dijadikan cerita, Su terlewat pergi kerja. Dia tertidur. Bangun-bangun je dah pukul 7.10 petang. Bas datang pukul 7.30. Kalau terlewat, kena tunggu sejam lagi untuk bas 227 tu buat pusingan laluan dia. Cepat-cepat Su mandi, bersiap, pakai makeup dan tanpa sedar, Su sarung sweater merah dia tu. Dah keluar dan sampai kat bawah apartmen, Su nampak ada bas berhenti dekat hentian bas betul-betul berdepan dengan blok apartmen dia. Apalagi berlarilah Su nak kejar bas tu sampai tak sempat nak tengok nombor bas apa yang dia naik tu. Naik-naik je, Su terus duduk dekat tempat duduk penumpang paling depan, belakang pemandu bas. Tercungap-cungap dibuatnya kejar bas tadi. Automatik pintu bas tertutup dan bas pun bergerak. Bas ni tunggu aku kot. Mesti pemandu bas ni cam aku selalu naik bas ni pergi kerja. Nak naik bas ni kena bayar guna kad bas khas. Ada mesin pengimbas betul-betul depan pintu masuk bas. Su pun keluarkanlah kad dia nak imbas kad tu. Tapi kenapa pengimbas tu dah jadi tambung pula? Su tanya pemandu bas macam mana nak bayar tambang ni sebab Su tak bawa duit tunai. Tak apalah dik, esok je adik bayar. Sekali dengan tambang esok. Oh, pemandu bas tu perempuan rupanya. Pertama kali Su jumpa pemandu bas perempuan. Cantik orangnya, senyuman pun manis. Nampak macam 30-an. Rambutnya panjang diikat rapi. Pakai topi dan baju seragam pemandu bas warna biru. Su ucaplah terima kasih banyak-banyak pada pemandu tu dan sempat minta maaf. Sebab sebelum ni bas yang dia naik ada mesin pengimbas. Lepas tu baru Su teringat, bas ni laluan dia ke mana? Silap naik bas ke? Su tercari-cari jugalah nombor ID bas ni dan selalunya ada dekat tingkap depan. Ada skrin yang tunjuk laluan bas ni. Tapi peliknya bas ni macam bas zaman dulu-dulu. Su pun bersuara, kak, maaf ya, nak tanya, bas ni lalu syarikat YYY ke? Selalunya saya naik bas nombor 227. Syarikat YYY? Tak lalulah dik. Alamak, macam mana ni? Tak apa, akak boleh bawakan awak ke syarikat YY tu. Tapi lambat sikit lah, boleh ke? Tak apa ke ni kak? Tak apa, akak tak kisah. Lagipun akak bosan juga tiap-tiap tahun asyik lalu jalan yang sama je. Sekali-sekali nak juga beralih angin. Lepas ucapkan terima kasih dekat akak pemandu tu, Su terus telefon Jackie. Tapi line tak berapa kuat masa tu, asyik terputus je. Jadi Su hantarlah pesanan ringkas melalui app Wixi pada Jackie. Disebabkan Su duduk paling depan, dia terpandang belakang. Ingatkan dia seorang je, rupa-rupanya bas tu penuh juga. Semua tempat duduknya dah ada penumpang. Tua, muda, lelaki, wanita. Tapi semua penumpang tu duduk senyap je dekat tempat duduk masing-masing dan pandang depan je dengan pandangan yang kosong. Bila bas tu membelok sikit, badan mereka pun ikut goyang sikit. Tapi tak ada seorang pun keluarkan suara atau bergerak. Awak ni orang mana ya? Pertama kali saya nampak orang bukan Cina dekat sini, tanya akak pemandu tu. Su pun ceritalah serba sedikit pasal dia. Su tanyalah akak tu, apa cabaran terbesar akak masa bawa bas ni? Bas ni pernah kena rompak dulu dik, kata akak tu. Su terus teringat peristiwa perompakan dekat pejabat dia dulu. Sama lah kak, saya pun pernah kena rompak dulu. Tapi nasib baik saya selamat. Untunglah adik selamat, akak tak selamat pun.
Su terus terdiam. Maaf kak, saya tak sengaja nak ungkit pasal peristiwa tu. Akak tu tersenyum kelar je. Tak apalah dek, awak ni seorang yang baik. Akak faham, awak bukan sengaja pun. Tak lama kemudian, akak tu berhenti basnya di sebatang jalan yang sunyi dan gelap gelita. Pintu bas terbuka. Kesemua penumpang tadi berdiri serentak, beratur dan seorang demi seorang turun di tepi jalan tu. Su tengok jalan tu, tak ada apa-apa pun. Pondok bas pun tak ada. Akhirnya dalam bas tu tinggal Su dan akak pemandu tu je. Kemudian pintu bas pun ditutup. Okey, akan bawa kamu ke syarikat YYY tu. Su tengok jam dekat tangan. Dah pukul 7.50 malam. Tadi bas tu lalu jalan yang gelap. Dalam gelap tu Su perasan ada satu kawasan tu nampak macam pintu gerbang. Ada pokok-pokok tinggi yang dahannya saling bersentuhan membentuk macam pintu gerbang. Lepas tu bas tu jalan membelok sikit dan lepas belok tu tiba-tiba jalan jadi terang benderang, dilimpahi cahaya jalan dan tersegam indah bangunan pejabat Su. Tepat pukul 7.53 malam, bas tu berhenti di hentian depan pejabat. Sebelum turun tu, Su sempat tanyalah berapa harga tambang bas ni ya? 7 yuan. Oh, nombor bas ni berapa kak? 823 dik. Lepas tu Su teruslah berlari ke pejabat dia. Nak kejar punch card pukul 8 malam tu. Sampai dekat pintu masuk bangunan, Jackie dengan bos dah menunggu. Bos biasalah muka serius, Jackie pula muka penuh kerisauan. Su, kau pergi mana tadi? Tanya Jackie. Jackie cakap dia dapat mesej Su. Dia ingatkan Su tersesat. Lepas tu Jackie cuba telefon Su tapi tak dapat-dapat. Eh sorry, tadi aku naik bas nombor 823. Muka Jackie dengan bos nampak macam muka terkejut. Bas apa awak naik tadi? Bas 823. Kenapa bos? Pemandu dia perempuan ke? Ya. Eh, lupa pula nak tanya nama akak tu. Dia bawa awak pergi mana? Dia ada cakap apa-apa dekat awak tak? Awak ada makan apa-apa tak? Bertalu-talu soalan dari bos sampai tak ingat dah apa lagi soalan yang ditanya. So dia beritahu dia berhutang dengan akak tu 7 yuan tambang bas. Malam tu bos panggil Su dan Jackie masuk bilik dia. Teruk juga Su kena basuh dengan bos. Bos cakap Su ni cuai sangat. Kenapa naik bas asing? Kenapa naik bas tu sorang-sorang? Kalau lewat kenapa tak telefon dia? Macam-macam lah. Su dah tak tahan, dia pun lawan cakap, bos, bos, kenapa bos layan saya macam budak-budak? Saya ini dah 23 tahun tau. Dah dekat setengah tahun saya kerja dengan bos. Ya, saya tahu saya salah. Saya orang asing dekat sini. Ini bukan negara saya. Tapi bos tak payahlah nak marah saya macam ni sekali. Lepas tu Su terus keluar dari bilik bos. Jackie datang pujuk. Jackie kata dia risau kenapa Su tak ada dalam bas 227 tu tadi. Lepas tu bila dia cuba balas mesej Su, mesej tu tak dihantar keluar. Jackie cakap walaupun bandar ni tak sesibuk Beijing, tapi jangan ingat bandar ni selamat sangat. Barulah lembut sikit hati Su. Tapi Su memang tak pandang dah muka bos. Rasa macam nak bagi penampar je. Su cakap dekat Jackie esok dia nak naik lagi bas nombor 823 tu sebab dah janji dengan akak nak bayar hutang dia. Muka Jackie jadi pucat lesi bila Su cakap macam tu. Eh, tak payahlah, biar aku berbincang dengan bos dulu, kata Jackie. Sepantas kilat Jackie bangun dan masuk bilik bos. Tak lama lepas tu Jackie keluar. Jackie cakap tak apa, bos dah selesaikan hutang kau tu. Esok Su kena naik bas 227 macam biasa. Bermacam-macam persoalan keluar dari mulut Su malam tu. Tapi Jackie suruh lupakan je. Dah bos nak bayarkan hutang kan. Pada masa yang sama dia sempat cakap, esok jangan pakai sweater merah tu lagi. Esok malamnya Su turun awal sikit. Bas 227 sampai macam biasa. Teringat pesanan Jackie semalam, Su pun naiklah bas tu. Tapi Su perasan belakang bas tu nampak macam kereta bos. Itulah kali terakhir Su naik bas 823. Lepas tu dia dah tak jumpa dah akak bas tu lagi. Sebenarnya ada sesuatu pasal bas 823 tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Tunggu sambungannya pada minggu depan. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosah.